الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الشيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita muka surat 20. Kata maksudnya, dan harus bagi Allah Ta'ala menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkannya. InsyaAllah kita dah masuk ni adalah bahagian sifat harus pula bagi Allah Ta'ala. Jadi bab ketuhanan ni kita bab yang kena belajar, yang kena faham, mesti bagi betul i'tiqad kita dengan Allah Ta'ala. Dengan apa yang telah lalu kita dah belajar adalah bab wajib, lawan itu adalah mustahil, dan apa yang kita nak masuk ni adalah harus. Jadi dengan angka yang kita dah belajar dan ada sedikit penjelasan dulu, yang wajib belajar mesti kena tahu atas sering ringkas dan paling paling kurang yang kitab kita yang duk belajar ni pun memang disebut dekat ni saja, iaitulah 13. Yang 13 yang kita belajar dulu adalah sekurang-kurang sifat yang mesti kita faham dan mesti kita reti dalam bab ketuhanan. Yang semua yang kita belajar tu istilahnya adalah ummahatus sifat, adalah ibu bagi segala sifat dalam bab ketuhanan. Betul pemahaman kita dalam bab wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, yang terakhir kita bicara dulu. Faham makni segala sifat ketuhanan yang lain mesti betul. Dan di sebaliknya lawan bagi 13 tu adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang kita nak masuk bicara ni adalah yang harus pula bagi Allah Ta'ala. Jadi takrif harus, definisi harus ni perkara yang kalau atas makna hukum akal tu, pasal harus kita bicara ni harus akal, macam mana wajib pada Allah Ta'ala atau istilah yang lepas adalah wajib akli, mustahil tu mustahil akli. Jadi kalau harus ni pun ialah harus akli. Kita tengok apa disebut dulu. Kata dia harus bagi Allah Ta'ala menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin. Jadi bab harus ni pada Allah Ta'ala adalah bab ta'aluk fi'il, bab perbuatan. Itulah mengada dan meniada. Dan bila sebut mengada dan meniada, macam mana kita belajar khas dalam bab kudrat dulu, nisbah apa yang nak diada dan ditiada pada mungkin itu, yang tu adalah harus. Adapun sabiknya sifat kuasa Allah Ta'ala,
yang dengan kuasa itu dia nak mengada dan meniada, sabit sifat kuasa tu wajib. Sabit sifat kuasa, sabit sifat kudrat pada Allah Ta'ala adalah wajib. Ha, tu tak masuk akal kita nak kata Allah Ta'ala tak ada sifat kuasa. Subhanallah. Allah Ta'ala wajib, mesti, tak dapat tidak. Akal tak menerima dan tak boleh nak mengatakan tidak dalam bab sifat kuasa. Mestilah Allah Ta'ala ada kuasa tak? Ha, takkan alam ni ada, dia buat alam dengan tanpa ada kudrat pada dia. Mana mungkin, tak ada akal yang boleh terima pernyataannya tu. Jadi nisbah sabit kuasa, sabit pada Allah Ta'ala, cuma dengan kuasa dia tu untuk adanya ta'aluk fi'il. Jadi yang ni yang kita bicara bab harus ni adalah bab ta'aluk fi'il, nisbah nak mengada dan meniada. Harus pada Allah Ta'ala mengada dan meniada. Dan bila sebut mengada dan meniada ni, bila bab kudrat, ta'aluk dia adalah dengan tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin. Bahasa lain disebut mungkin ni jaiz, dengan tiap-tiap jaiz. Jadi apa-apa yang nama mungkin, apa-apa yang nama jaiz, nisbah Allah nak mengada dan meniadanya adalah harus. Betul, kalau kita kata nisbah asal makna harus mengada dan meniada, nisbah mungkin tu kiamat misalnya, kalau asal kejadian, boleh tak Allah Ta'ala bagi kiamat esok? Boleh. Pasal apa? Harus, mungkin, termasuk dalam ta'aluk kuasa dia kan? Satu, selagi atas nama mungkin, nisbah Allah Ta'ala buat dia adalah harus. Jadi bila ayat dia adalah ayat hukum dia yang kita kena faham, harus Allah Ta'ala menjadi dan meniadakan, mungkin, mengijad tu, menjadikan tu ijad, mengadam, mengikdam tu bahasa lain dia lah. Bila Allah Ta'ala mengada dan meniada tu, bab mungkin ni, harus mengada dan meniada tu adalah bab mungkin. Jadi kalau perkara yang wajib dan mustahil, yang tu bukan ta'aluk mengada dan meniada. Perkara yang wajib dan mustahil akli, itu bukan ta'aluk mengada dan meniada pada sifat Allah Ta'ala. Untuk faham bab ni, kena faham istilah tu lah. Mungkin, apa yang dikatakan wajib, apakah yang dikatakan mustahil tu. Kerana tak dikatakan mungkin ni, melainkan mungkin akli. Jadi kalau kata wajib, wajib akli. Kalau kata mustahil, mustahil akli. Istilah kita belajar bab tauhid ni, bila sebut wajib, wajib akli ni, ialah zat Allah, sifat Allah Ta'ala. Perkara wajib akli ni adalah zat Allah, sifat Allah Ta'ala. Jadi bila kata mengada dan meniada ni tak ta'aluk, dia tak ada kaitan dalam bab wajib dan mustahil. Dia hanya berta'aluk dengan wajib, dengan perkara mungkin saja. Jadi mengada dan meniada dia tak berkaitan dalam bab zat Allah dan sifat Allah. Maksud apa ni? Dengan mana Allah Ta'ala ni taklah dengan kuasa dia, dia akan membuat sesuatu yang berkaitan dengan zat dia dan sifat dia. Pasal tu bukan ta'aluk. Pasal Allah, dia bukan dia buat diri dia. Dia bukan dia buat sifat dia. Bahkan wajib i'tiqad zat Allah Ta'ala, dia qa'im bi nafsi. Dia juga sifat dia pun adalah qa'im bi nafsi. Sifat dia yang berdiri sendiri dan sifat dia qadim, sedia, azali. Bukan dia yang bagi jadi diri dia, dan dia bukan dia yang bagi jadi sifat dia. Subhanallah. Kalau dia yang bagi jadi, mustahil, tak masuk akal. Jadi bab mengada dan meniada tak berkaitan, tak ta'aluk dalam bab perkara yang wajib akli dan mustahil akli. Satu, bila kata yang tu contoh bab wajib, bab zat Allah, sifat Allah. Kalau mustahil pula, misalnya ada anak, ada isteri, ataupun buat satu Tuhan lagi macam dia,
Kalau pandang pada sudut mengada dan meniada ni, pasal dia takluk bab kudrat, bab kuasa. Kalau tanya nisbah buat tu, boleh tak Allah Ta'ala buat satu Tuhan lain macam dia? Boleh. Ataupun dia buat satu isteri yang layak dengan dia. Okey. Macam soalan gila je lah. Memang gila. Tak masuk akal. Kalau ada orang kata, kalau dia nak buat isteri untuk dia pun, ikut dia, terpulang lah pada dia. Pasal dia ada kuasa nak buat. Yang ni satu benda berfikir yang kena bagi betul. Yang ni yang kena itikad bagi elok ni. Pasal setiap benda yang nama mustahil, dia tak akan bertukar hakikat mustahil dalam mustahil akli ni, yang dia akan menjadi harus. Subhanallah, takkan jadi gitu. Satu, kalau kata Allah Ta'ala tak ada anak, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada isteri ni, dia sifat mustahil, dia perkara mustahil untuk dinisbah pada Allah Ta'ala. Dan mustahilnya mustahil akli. Dan bila mustahil akli, dengan mana perkara ni tidak akan layak sama sekali untuk dinisbah ke Allah Ta'ala. Sekalipun jika dihubungkaitkan dengan kuasa dia. Sekalipun dihubungkait dengan kuasa dia. Pasal memungkinkan harusnya ada anak, ada isteri, ada kawan, ada sekutu, ada musuh, ada pembantu. Yang ni adalah perkara yang istilahnya mustahil akli. Tak mungkin akan Allah Ta'ala buat benda tu. Pasal bukan masalah tak kuasa, tapi kalau istilah yang kita belajar khas dalam bab-bab buat ni, yang tu dipanggil bukan ta'aluk kudrat, bukan ta'aluk kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala takkan berta'aluk, takkan berhubung dengan perkara yang mustahil akli. Okay. Yang tu pun kalau kita bicara bab ketuhanan ni, mesti bagi betul cara pemikiran. Pasal kita intikad kata Allah Ta'ala tak ada anak, tak ada isteri tu bukan hanya sekadar pegangan begitu, tetapi memungkinkan dari segi bolehnya ada anak isteri. Bagi betul sikit lah. Kalau ada kod silap situ kan. Dan tu kalau ada orang kata Allah Ta'ala kuasa tak? Kuasa. Kadang-kadang ada soalan perangkap juga daripada iblis, syaitan. Dia nak bagi sesat akidah kita, main soalan macam tu. Soalan macam ni, Allah Ta'ala kuasa tak? Kuasa. Dia boleh buat apa saja tak? Boleh. Kalau boleh buat apa saja, boleh lah. Dia buat satu isteri, comel lah munasabah dengan dia. Macam mana jawab? Kalau main layan bodoh lah macam mana? Dah dia kuasa atau boleh buat apa saja. Jadi bila boleh buat apa saja, buat isteri seorang pun masalah. Bahkan jangan tak tahu, ada orang kata macam ni, Allah Ta'ala kalau dia nak buat, dia kuasa, dia boleh buat apa saja, cuma dia tak mau buat je. Itu lagi betul tu. Bab yang kalau dia boleh buat apa saja, cuma dia tak mau buat je, yang ni adalah hanya dalam bab mungkin. Dalam bab mungkin saja. Benda yang mungkin saja, yang boleh kita kata Allah Ta'ala memang dia kuasa buat apa saja, cuma dia tak mau buat. Itu bab mungkin. Dan bila sebut mungkin ni, mesti mungkin yang akli. Mungkin yang akli. Jadi kalau nisbah buat anak, isteri, kawan, sekutu, pembantu pada Allah Ta'ala, yang ni bukan mungkin, yang ni adalah mustahil akli. Yang ni yang kalau kita mengaji bab akidah, yang ni yang kena bagi betul pemikiran ni, bagi boleh ada kebolehan nilai untuk kata yang ni mungkin ke, yang ni mustahil ke. Dan kena faham pula mustahil ni mustahil akli ke mustahil adi ke. Kalau kita dah biasanya dah matang dalam bab nak memahami apa yang nama mustahil akli, mustahil adi, kita boleh faham betul mana yang nama bukan ta'aluk kudrat, mana yang termasuk dalam yang tu adalah benda mungkin tetapi ta'aluk kudrat. Buat misal contoh kucing bertanduk. Melayu ada satu pepatah ke tak? Tunggulah, kalau kau malas macam ni, memang kau boleh dapat, tapi tunggulah sampai kucing
bertanduk. Boleh ya? Boleh ya Allah Ta'ala buat kucing bertanduk? Saya nak tanya soalan apa ni? Soalan bab mustahil tu. Boleh ya Allah Ta'ala buat kucing bertanduk? Kenapa boleh tak? Bukan kata buat anak isteri ni benda mustahil. Buat kucing, mana ada kucing yang ada tanduk? Kucing yang ada tanduk pun mustahil juga. Pasal mana ada kucing tanduk? Yang ada tanduk ni lembu, kebau. Macam mana jawab? Saya punya soalan tu supaya boleh kenal mana yang dipanggil mustahil akli dengan mustahil adi. Mesti boleh kenal. Pasal mustahil adi ni mustahil adat. Kalau mustahil akli ni mustahil akal. Mustahil adi ni dia perkara yang kita tengok tak berlaku di sebalik berdasarkan yang biasa duk tengok. Kucing memang tak bertanduk. Tapi kucing ni makhluk Allah, betul tak? Allah yang buat kucing. Nisbah Allah nak buat kucing macam mana rupa tu hak dia. Jadi bila kata hak dia, itu termasuk dalam mungkinat lagi. Dia bilang mungkinat. Jadi kalau kata kucing bertanduk, boleh tak dia buat kucing bertanduk? Boleh. Pasal kucing masih dalam termasuk dalam mungkin. Tapi anak pada Allah, macam mana? Itu mustahil akli. Isteri mustahil akli. Kawan mustahil akli. Sekutu mustahil akli. Apa lagi? Pembantu mustahil akli. Macam apa? Bila pembantu, kita pergi ke belakang. Pembantu maksudnya dia tak sempurna, perlu bantuan. Sedangkan mesti Allah, bila sebut ilah mesti sempurna tak? Mesti ada sifat kamilah pada dia. Sebab tak dikatakan ilah mesti istighna ilah angkul lima siwahu. Tak dikatakan ilah mesti dia kaya pada setiap satu. Mesti dia tak hajat pada satu. Yang tu ialah antara makna ilah. Maksudnya ilah ni antara makna besar yang disyarah oleh ulama kita, makna uluhiyat ni. Mestilah makna istighna ilah angkul lima siwa. Kaya Allah Ta'ala daripada setiap satu. Istilah kaya tu dengan makna tak hajat. Tak hajat pada satu. Jadi kalau kata dia buat pembantu, maksudnya dia berhajat pada bantuan. Kalau kata ada musuh, maksudnya dia terpaksa berlawan. Kalau kata sekutu, maksudnya dia kena berkongsi. Semua itu adalah menunjukkan makna mustahil akli. Kalau ada isteri, berarti dia tak sempurna, kena ada jantina. Ada lain jantina yang nak mencukupkan dia. Kalau ada anak pula, ada pewaris dan ada hasil daripada dia, hubungan dia dengan isteri. Ya betul. Kalau inilah Tuhan, subhanallah, kita belajar dah prinsip dia mesti Allah, dia mesti sempurna, dia mesti mukallafah lil hawadis, dia mesti qaim bi nafsi, dia tak hajat pada satu benda. Jadi mengatakan sabik anak, sabik isteri, sabik kawan, sabik taulan, sabik sekutu, sabik syarik, sabik musuh pada Allah Ta'ala adalah mustahil akli. Ada pun jadi kucing tadi. Kucing tanduk. Kucing pun makhluk. Tak ada masalah. Jadi bila kucing adalah makhluk dan dia termasuk dalam mungkinat. Cuma memang duk tengok kucing tak bertanduk. Tapi nisbah Allah nak bagi jadi, boleh tak dia buat kucing bagi bertanduk? Cuma kucing ni bertanduk ni dia mustahil adat. Mustahil adat. Macam mana boleh tak ditukar batu jadi emas? Boleh. Memang batu boleh tukar jadi emas. So kita kumpul batu banyak-banyak, nanti emas jadi emas. Nisbah Allah buat boleh? Boleh. Kalau orang soal kenapa tak jadi? Pasal memang batu tak jadi emas pada adatnya. Tapi kalau pandang pada bab kuasa, boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi asal nak sebut tu adalah bagi nak kenal apa yang panggil mustahil adat. Dan formula dia macam ni. Bab adat ni, mustahil adat ke, wajib adat ke, harus adat ke, semuanya harus akal.
benda yang mustahil adat, wajib adat, harus adat. Dia nisbah hukum akal adalah harus akal, harus akli. Wajib adat macam mana? Makan banyak, kenyang. Betul. Jatuh bangunan 80 tingkat, mati. Bakar dengan api, hangus. Betul. Ha. Semua tu adalah benda yang pada adat memang berlaku macam tu. Memang berlaku macam tu. Dah kena bakar. Eh, dah bakar. Hangus lah weh. Api juga apa biasa lah tu. Api. Macam api Namrud tu. Api Namrud. tak faham tu dah istilah tu. Jatuh bangunan 40 tingkat. Makan dua peruyuk. Takkan tak punya. Hantu raya je makan. Kita akan guna bahasa-bahasa macam tu lah. Jadi asal dan sebutnya ialah perkara yang kita dah tengok berulang kali, acap kali dengan baturan sabab musabab ni. Kalau bahasa orang putih ada cause effect ni. Yang tu kita tengok atas faktor sabab. Dari sisi hukum adat, dia akan ada istilah tu lah. Harus adat, ada wajib adat, ada mustahil adat. Makan banyak tak kenyang, mustahil. Makan banyak mesti kenyang. Mesti apa tu? Mesti adi, wajib adi. Makan banyak wajib kenyang. Hukum apa tu? Hukum wajib adat. Baik. Tapi boleh tak jadi macam ni? Makan banyak tapi tak kenyang. Mustahil adat tapi harus akal. Harus akal. Kita yang tu yang nak bagi betul keupayaan berfikir. Kerana dalam bab harus macam ni, kalau tak betul kita punya cara berfikir, dia akan jadi masalah nanti dalam bab mukjizat. Itu juga karamat, maunah, apalagi irhas. Bab-bab perkara yang pelik mencari adat, kalau kita punya cara berfikir tak betul dalam bab i'tiqad, dalam masalah mungkinat ni, saya akan berlaku fahaman menolak mujizat, menolak karamat. Fahaman macam ni yang memang ada Pak Wahab juga. Pak Wahab, cuma Pak Wahab ni, Pak Wahab tu Wahabi kan, kita sebut banyak kali lah istilah tu. Dia dalam bab mujizat memang tak ada masalah. Tapi bila sebut bab karamat macam mana? Karamat, berkat, dia macam tak boleh terima perkara tu. Sedangkan karamat dan barakat, dia memang ada dalam kaedah akidah kita ulama ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan nas-nas yang ada, memang sabit karamah dan sabit, kalau contoh berkat tu, memang ada berkat. Maksud berkat ni maksudnya satu benda yang Allah Ta'ala bagi jadi menyalahi daripada proses adat. Benda yang sikit tapi jadi banyak. Sebab bila sebut barakat ni maksudnya husul khair kasir, hasil kebaikan yang banyak. Ada orang kena belajar sehari je. Dia belajar sehari je tapi boleh faham macam orang mengaji 10 tahun. Ada? Boleh? Nisbah Allah Ta'ala nak buat masih harus ke tidak? Harus lah, mungkin kan? Dia mungkin. Cuma dia tak bagi semua orang, dia bagi orang tertentu lah. Mungkin sebab keikhlasan dia ke apa, macam-macam lah. Tapi dari segi boleh, boleh berlaku. Boleh. Harus berlaku. Wahabi dia tak mau. Dan tak ada kefahaman dia dalam bab barakat-barakat ni. Maksudnya kalau ada tok guru ataupun dipahamkan tentang ada yang ni bekas yang pernah Nabi pakai. Apa yang bekas Rasulullah pernah pakai, rambut Rasulullah ke, tongkat Rasulullah ke. Kita benda-benda macam ni, perkara yang pernah dipakai oleh baginda Nabi SAW, ada istilahnya kita ambil tabaruk, ambil berkat. Pasal ambil berkat apa, antara konsep dia pasal kita disuruh kasih
apa saja perkara yang bertaluk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada ajaran dalam agama kita macam ni, memang mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Nisbah kita ambil tabaruk, ambil berkat macam ni, memang ada. Dan nisbah Allah Ta'ala nak bagi jadi sesuatu hasil manfaat yang besar dan kebaikan, nisbah kita buat perkara macam tu harus berlaku, harus berlaku. Tapi kalau pemahaman Pak Wahab ni macam ni, dia mustahilkan itu, dan dia khurafat dan bid'ah kan, bahkan dia kufur kan. Itu pahaman dia tak betul tu. Satu, dia tak terima istilah keramat-keramat, berkat-berkat. Satu, dia tak apa suka golongan Habib-Habib, orang ada keturunan Rasulullah, ahli ulama, tutup guru, ambil berkat, apa bekal makan untuk guru. Dia tak ada pahaman itu. Bahkan dia tengok je bid'ah, bid'ah. Semua dia bid'ah kan. Kalau kita tengok para sahabat dengan kehidupan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus nak sebut tentang masalah ni, masalah hukum dia masih istilah mungkin dia harus berlaku walaupun menyalahi adat, nisbah harus berlaku mengikut hukum akal, mungkin. Jadi kita menerima penyataan tersebut kerana para sahabat khususnya mereka ambil berkat dengan apa yang nisbah Rasulullah buat. Apa Rasulullah buat, semua dia tiru. Sehingga kalau Rasulullah pernah duduk di tempat itu untuk buang najis misalnya, dia pernah qada hajat kat situ, Rasulullah pun dah wafat dah. Jadi ada ketikanya sahabat bila dia lalu kawasan tu, dia saja pergi duduk macam mana Rasulullah pernah buat untuk qada hajat dulu. Dia tutup apa dan sebagainya keliling dia. Lepas tu dia pernah buang air itu, sahabat pun duduk itu bertinggik itu, seolah-olah macam qada hajat. Bukan qada hajat pun, tapi tiru perbuatan Nabi. Kaedah kita yang tu termasuk dalam, kalau istilah para sahabatnya dipanggil para sahabat yang asari. Asar ni, asari ni maksudnya orang yang memang ikut sungguh macam mana apa yang pernah berlaku pada Nabi SAW, ikut sampai terang tu. Begitu juga lah kalau ikut bukan saja pada Rasulullah, nisbah tabi'in ikut sahabat. Begitu juga nisbah umum kita ni, murid ikut guru. Ada istilah tabaruk dengan guru. Guru pula bukan guru-guru sebarang guru lah. Guru memang, guru yang memang arif dalam bab ketuhanan, memang arif dalam bab sunnah, memang istilah warak, taqwa, salih, memang jaga sungguh syariat ni, memang ada istilah tabaruk dengan amalan-amalan untuk guru. Jadi asal nak bicara kaedah kita, bila ada benda-benda pelik yang berlaku dan benda tu pun masih dalam takluk hukum akal, mungkin dan harus berlaku, kita menerima penyataan harus itu, harus tu. Jadi asal nak sebut ialah kalau benda tu walaupun dia berlaku mustahil pada adat, tapi pada akal masih dalam takluk harus, kita memungkinkan perkara itu berlaku, apatah lagi disebah dengan kuasa Allah Ta'ala, harus untuk berlaku perkara demikian. Khas kalau dalam bab ni, kalau nak sebut yang memang ada dalam Quran, misalnya macam Ashabul Kahfi tidur dalam gua 300 tahun. Allahumma salli ala. 300 tahun gua tak ada berpintu, tapi seorang tak boleh masuk. Siapa masuk macam mana? Quran sebut lawit tala ta'alaihim lawallaita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba. Allah Ta'ala kata siapa yang masuk pergi tengok Ashabul Kahfi ni, yang mereka Allah Ta'ala tidurkan dia, pasal Quran sebut keadaan dia orang ni, tahsabuhum ayqadhan wahum ruqud. Kamu sangka mereka ni, tahsabuhum ayqadhan, kamu sangka tengok keadaan dia macam jaga, wahum ruqud, padahal mereka dalam keadaan tidur. Tengok bayang tengok contoh rupa, tengok tengok macam jaga. Jadi maksudnya bukanlah nampak baring tidur gitu, tak. Maksudnya masuk dalam gua tu nampak macam duk jaga. Tu yang tahsabuhum
ayqadan. Wahum rukut. Padahal ini. Macam bila tengok macam mana. Gerut tak? Itu Quran kata. Lawit tola'ata alihim. Keadaan situasi Allah Ta'ala bagi jadi macam tu. Tu. Siapa-siapa saja masuk dalam gua. Tengok sahabat kafir ni. Masa sahabat kafir tu ada tu. Yang kata saya nak cerita asal. Pintu gua tak tutup. Siapa-siapa boleh masuk. Tapi bila masuk macam mana? Siapa masuk? Tengok sahabat kafir ni. Lawit tola'ata alihim. Lawallayta minhum. Ini saya. Orang tu akan berpaling daripada ashabu kafir ni taminhum firaran dalam keadaan berlari wala muli taminhum ru'ba dan akan dipenuhkan dalam hati mereka itu perasaan gerun dan takut. Maksudnya masuk-masuk tengok ashabu kafir tu tengok macam jaga tapi sebenarnya tidur. Nak kata tidur tak pejam mata, nak kata jaga tak bergerak ni. Jadi macam gila tu. Siapa berani masuk? Yang tu yang 300 tahun tak ada siapa berani masuk. Itu cerita sahabat kafir. Boleh tak? Tengok, tengok macam tu je pun boleh gerun. Siapa yang bagi gerun? Harus tak? Berlaku tak? Berlaku. Bila berlaku itu yang kita bicara ni termasuk dalam benda mungkin. Benda mungkin. Tambah pula yang tu cerita dalam Quran. Berlaku. Berlaku. Jadi konsep nak ambil tahu mana. Walaupun dia mencari adab berlaku. Tak ikut peraturan. Sabab-sabab. Tapi bila sabitkan dengan bab kuasa Allah Ta'ala. Berlaku tak? Harus tak? Mungkin tak? Itu kita bicara tu. Walaupun dia menyalahi peraturan hukum adat. Tapi nisbah Allah Ta'ala nak buat. Mungkin tak? Harus tak? Yang asal saya nak bicara ke sana tadi yang kata kalau siapa yang cara pemikiran tak betul dalam bab mungkinat ni, benda harus ni pada Allah Ta'ala yang mengada dan meniadakan mungkin tu harus, dia akan sampai tahap nanti dia akan menolak mujizat, dia akan menolak karamah. Apatah lagi memang mujizat dan karamah tu memang betul berlaku dan memang ada ajaran syarak macam tu. Ada orang yang akan memustahilkan perkara tu, memustahilkan perkara yang harus. Salah ha? Dalam bab i'tiqad. Dan salah tu kalau dalam bab mujizat dia sampai jadi kufur pasal menolak mujizat. Cuma kalau nak sebut begini, orang dalam bab mujizat ni memang selalunya tak ada masalah. Khususnya kalau kita orang Melayu memang tak ada masalah untuk menerima mujizat pasal mujizat tu cerita dalam Quran. Kalau macam Ashabul Kahfi pun, itu juga kisah Maryam. Cerita yang memang ada dalam Quran. Hak ni pun termasuk dalam perkara yang tak boleh nak disangkal pasal cerita dalam Quran. Cuma prinsip dia mesti faham yang ni walaupun menyalahi adat nisbah nak berlaku dia adalah harus. Baik, kita duduk bicara memang duduk bicara tentu dulu. Baik. Kalau zaman lah ni saya buat misal nisbah harus satu hal dan kena faham juga dalam konteks harus tu dia lah harus nisbah Allah Ta'ala nak buat tapi adakah berlaku tak berlaku Allah SWT dan adakah Allah Ta'ala akan buat ataupun tidak. Okey. Kalau ambil misal pasal masih kita duduk bicara harus bagi Allah Ta'ala menjadi dan mengadamkan tiap-tiap nama mungkin. Okey, itu asal ayat dia. Buat misal bolehlah Allah Ta'ala buat satu lagi situasi yang sama pada zaman lah ni adanya orang perempuan boleh melahirkan anak macam mana Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Boleh Allah Ta'ala buat? Harus tak? Mungkin tak? Itu yang dia orang duk lahir tanpa bapa tu macam Nabi Isa kot. Asal pun bergelak. Itu bukan macam Nabi Isa, itu anak haram. Agak-agak ada tak boleh jadi dia, ada orang perempuan dakwa dia kata dia, yang ni macam mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa anak saya ni macam ni lah macam mungkin tak nisbah mungkin harus betul tak bukan benda mustahil tapi agak-agak jadi lah kat muka orang tu tak ada takkan jadi Nabi Isa yang kedua. Kenapa? Untuk berlaku perkara yang mencari adat ni dia mesti ada orang tertentu. Mesti orang tertentu.
Yang ni kita banyak orang jumpa dalam bab mujizat nanti, dalam bab Rasul. Sebab bila Rasul, Allah Ta'ala bagi mujizat tak? Ada. Kalau kata wali-wali, orang yang akidah betul, akidah betul, taat pula pada Allah Ta'ala, boleh tak ada benda pelik mencari adat? Cuma dari si istilah yang tu tak dipanggil mujizat, tapi dia dipanggil karamah. Boleh tak Allah Ta'ala bagi karamah pada seorang tu? Boleh. Jadi boleh berlaku tu pasal apa? Pasal kita bicara bab ni. Harus Allah Ta'ala dalam bab makhluk ni, kalau dia lama mungkin nisbah kuasa Allah Ta'ala dia adalah harus. Sikit soalan tentang Nabi Isa tu. Macam ni pula. Asal soalan saya ada sebut tadi. Kiamat. Memang Allah Ta'ala janji kiamat, betul tak? Boleh tak dia buat kiamat esok? Boleh. Soal, kiamat tak esok? Kenapa pula? Tadi kata boleh. Tidak pula. Pasal untuk jadi tak jadi tu, disebab boleh memang kena ikhtirah. Itu jangan diingkar. Tapi jadilah kiamat esok. Mana tahu? Pasal kena lihat apa hukum hakam syarak yang dah datang. Dari segi boleh jadi dan tak boleh jadi. Pasal kiamat tak akan jadi melainkan dengan ada alamat kiamat. Dan alamat kiamat yang pasti akan ada sebelum kiamat yang betul adalah alamat-alamat kiamat besar. Imam Mahdi, Dajjal. Dajjal dah ada belum? Dajjal lampu yang belum? Dajjal mata satu tu. Tapi Dajjal dah ada belum? Dajjal mana? Dajjalun. Dajjal mata dua ni. Dajjal mata dua. Maksudnya dia orang, tapi perangai dia menyesatkan orang. Mengajar hukum hakam yang tak betul. Kalau hukum hakam tu kan istilahnya menyesatkan, ajar bukan ajaran syarak. Tapi tengok pakaian macam syarak, cakap macam orang yang mengajar syarak atau seumpama tu. Jadi Dajjal lu ni memang ada. Jadi agak-agak kiamat dah esok. Confirmnya, bukan agak, yakinnya tak akan kiamat esok. Tahun depan. Yang ni yang kata kena ngaji akidah bagi betul, bagi faham, tengok proses. Kalau tahun depan baru setahun untuk adanya Dajjal, untuk datangnya Nabi Isa, Nabi Isa bunuh Dajjal, lepas tu nanti ada Yajud atau Majud. Yang ni kena belajar khas dalam bab-bab proses kiamat ni. Untuk berlaku selesai tu hampir dekat 10 tahun juga. Barulah selepas daripada Mahdi, Imam muncul ni, Imam Mahdi, Dajjal tu, untuk kiamat dia ada term sedia lebih kurang 10 tahun. 10 tahun baru nak boleh berlaku kiamat. Jadi kalau orang tanya kiamat dah esok, kiamat dah tahun depan, 2 tahun depan, pastinya tak kiamat. Pasal apa? Pasal dah datang ketetapan syarak Allah Ta'ala, dia tak akan menyalahi apa yang telah dijanjikan dan mengikut perkhabaran khususnya melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasal dia mesti benar, apa penyataan dia mesti benar. Nisbah kuasa memang kena itirah kuasa Allah Ta'ala, tapi dia tak akan menyalahi dengan apa yang telah dijanji. Apatah lagi maklumat tu datang daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan proses-proses yang nak berlaku. Dia tak akan menyalahi. Orang beriman pasti masuk syurga, betul tak? Tapi syarat mesti ada iman. Nisbah boleh. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan orang beriman? Hatta Nabi-Nabi, buah dalam neraka. Boleh tak? Tapi jadi tak macam tu? Ada tak Nabi yang masuk neraka ni? Tidak. Tidak akan jadi gitu. Tapi boleh tak dia mau masuk? Boleh. Kenapa pula tu boleh pula? Pasal jangan dinafikan apa yang mungkin pada Allah Ta'ala. Jangan dinafi. Tapi jangan pula memungkinkan apa yang tak akan jadi akan jadi. Apa dia? Orang ni memang dia keturunan Islam, tapi memang tak suka Islam, benci Islam, lawan Islam. Mati dalam keadaan macam tu. Agak-agak orang tak nak buang syurga tak? Boleh tak dia buang syurga? Tapi bubuh tak? Confirmnya tak bubuh. Maksud apa? Bila mati dalam keadaan kufur, macam mana? Orang Ta'ala tak akan masukkan dia dalam syurga. Mesti masuk neraka. Confirmnya. Yakinnya. Kena intikad macam tu tak? Wajib intikad. Wajib intikad. Begitu juga sebaliknya. Orang kafir. Nisbah tadi kita sebut Nabi-Nabi masuk syurga. Nabi-Nabi dimasukkan neraka.
pasti Allah Ta'ala tak akan masukkannya dalam dalam neraka. Sebab siapa? Nabi dia, Rasul dia. Mestilah duduk martabat istimewa, mesti kenal Allah Ta'ala. Takkan orang-orang yang jadi Nabi Rasul ni jadi kufur pada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala masuk neraka. Yakinnya, takkannya, confirmnya, takkan Allah Ta'ala buat gitu. Jadi yang tu macam mana pula tu? Kata hukum harus. Harus nisbah kuasa Allah Ta'ala nak buat. Tapi berdasarkan peraturan alam yang dia dah bagi jadi, takkan, takkan jadi macam tu. Takkan jadi macam tu. Jadi kita nak faham bab ni, nak faham tahu mana. Apa yang mungkin, selagi dia ialah mungkin, dia ialah mungkin. Jangan mustahilkan dia. Tetapi adakah mungkin itu akan berlaku? Macam mana kita kata harus dan boleh itu? Sekalipun dia mungkin, nak tengok dari segi boleh jadi, tak boleh jadi itu, tengok fakta-fakta syarak yang ada, nisbah keberangkalian berlaku dengan janji Allah Ta'ala. Tentu sebut kiamat ni. Melihat kiamat esok. Takkan kiamat ni. Takkan kiamat. Kalau kata manusia, ada tak nanti manusia Allah Ta'ala tukarkan dia jadi jadi babi? Manusia boleh jadi babi tak? Boleh. Nisbah kuasa Allah Ta'ala boleh hak dia buat. Tapi ada tak manusia kita kurung, biarkan dia, dia tak lama-lama jadi babi. Boleh tak? Takkan jadi babi. Maksudnya apa? Manusia ialah manusia. Kalau ada pun, mana cerita yang lepas? Orang Ta'ala ceritakan manusia, Orang Ta'ala jadikan babi. Disebabkan ingkar dia pada Orang Ta'ala. Berlaku zaman Nabi Musa dulu. Quran cerita apa? وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْكِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ. Orang Ta'ala jadikan di kalangan Bani Israel dulu, kiradah. Jamak dah bagi pada kirdun. Kirdun, kiradah. Wal khanazir, dan jamak daripada khinzir. Orang Ta'ala jadikan ada yang sebagainya jadi kera, ada sebagainya jadi babi. Nisbah boleh, boleh tak? Dan zaman dulu ada tak? Ada. Ada. Baik. Ada tu, tengok. Ada juga pemahaman orang tak betul ni. Kalau itu betul lah teori Darwin tu kan. Pasal manusia daripada beruk. Macam itu beruk lah tu, duk faham ni tu. Maksudnya apa? Bukan manusia ni daripada beruk. Beruk tu yang daripada manusia. Ada beruk yang tertentu lah kan. Yang daripada manusia Allah Ta'ala bagi jadi beruk. Bukan beruk tu dengan proses evolusi. Yang itulah istilah-istilah dia. Dengan tu jadi manusia. Tidak. Maksudnya beruk ialah beruk. Beruk takkan jadi manusia. Manusia ialah manusia. Manusia takkan jadi beruk. Melainkan siapa yang Allah Ta'ala kendaki jadi beruk dengan sebab kes-kes tertentu. Dengan sebab kes-kes tertentu. Jadi asal yang sebut tu, mana yang memang datang waris syarak mengatakan berlaku gitu. Nisbah kuasa mesti dia itiraf. Tapi boleh jadi, tak boleh jadi. Kena tengok benda tu adakah yang ni khayalan ke? Memang betul ke, realiti ke? Kena tengok dari segi memang janji tak janji. Baik, kita sebut tadi asal masih lagi cerita bab tukar jadi beruk, jadi babi apa tu. Allahu sallallahu. Kalau umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ada tak manusia jadi babi? Ada. Kalau ikut tak ada. Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal umat Nabi kita Muhammad SAW ni Allah Ta'ala tak balas cash macam mana umat Nabi Musa, umat-umat dulu. Kalau ada cerita pun tengok betul tak betul, ada tak ada, memang sungguh tak sungguh. Tapi kalau asal hukum macam mana, tak ada. Memang dari segi boleh, boleh Allah Ta'ala tukar manusia jadi babi. Tapi ada tak? Kalau tak ada riwayat yang sahih cerita macam mana, apa yang cerita tu? Aku nak sebut ni, nak sebut kata apa yang semua mungkin-mungkin. Tapi kalau perkara tu bukan berlaku mengikut peraturan yang memang Allah Ta'ala nak bagi jadi, istilahnya tolakkan cerita tu pasal memang tak jadi. Apa saya dah buat misal lagi, hujan naik langit, boleh Allah Ta'ala buat? Hujan naik ke langit, boleh? Jadi tak hujan naik langit? Macam apa?
menyalahi syarak. Dia tak akan buat itu. Berdasarkan janji tak jadi itu. Lembu anak keluar orang. Orang beranak keluar lembu. Saja-saja nak keluar beranak keluar lembu tu tak boleh. Tapi dengan proses-proses tengok buat jadi. Mungkin harus. Nak sebut dulu tentu. Tak nak kata kena faham nisbah Allah, hak dia untuk membuat benda yang nama mungkin dia nak mengada dan meniadakan itu adalah harus. Bab dia kalau ikut bab ni kecil je, tapi nisbah nak pergi faham akidah tu, kalau ada masalah dia kena suluh benda besar juga. Jadi kalau ada masalah-masalah ni kena rujuk pada ahli dia untuk tengok nisbah keberangkalian memang boleh berlaku ataupun tidak. Benda yang mungkin tu nisbah harus pertama mesti faham kuasa Allah Ta'ala, selagi nama mungkin kata je harus berlaku. Buat misal memang tak boleh ada dinosaur, boleh tak? Boleh Allah Ta'ala buat dinosaur T-Rex apa benda tu, boleh? Memang ada ke? Ha? Tak tahu. Cuba bisa jumpa dinosaur. Itu dia orang buat filem macam betul. Ada orang kata, betul lah filem pun ada. Filem. Kalau itu Spiderman betul lah. Orang buat kelakar. Tak semua dalam filem tu betul. Bila buat filem ni, cicak man orang buat. Orang tak cicak, kelakar. Itu Melayu ni kebelah tak, bodoh sikit. Orang putih buat filem pun tak adalah tunjuk tak cicak macam cicak man tu kan. Cerita orang putih tu tengok munasabah harap kena gigit spider jadi spider kan. Keluar sarang apa. Ada juga munasabah orang putih buat ni. Melayu buat macam ni. Allah tu cerita. Cicak man. Cerita bodoh. Agak-agak macam tu. Dia apa, makan telur cicak jadi cicak man ni. Tak tahu, saya tak tengok cerita tu. Bodoh cerita Melayu. Tak best tu. Tak ada pengajaran tu. Nak cerita apa? Nak kata benda yang tak mungkin berlaku. Betul lah. Nisbah harus, harus. Tapi jadi ke macam tu? Itu yang asal sebut dinosaur tu. Macam mana? Memang ada ke dinosaur ni? Kalau ada macam T-Rex tu, seko je cukup tak? Musnah nak alam. Ada tak sebenarnya T-Rex tu? Ada. Itu khurafat tu. Cerita-cerita tu khurafat. Naga yang mulut keluar api ada tak? Ada? Ada? Saya duduk tengok mengaji luar dekat Tutup Guru sebut kalau nisbah akhirat esok naga keluar apa mulut keluar api satu hal, tapi kat dunia ni naga mulut dia keluar api tak ada. Maksudnya api ni kalau nisbah hukum adat, nak sebut hukum adat dia menyalahi adat. Orang Ta'ala tak akan buat benda macam tu nisbah kejadian makhluk. Apa dia? Makhluk ni kalau nak atas nama haiwan, tumbuhan, dia tidak akan ada keupayaan menahan api. Boleh faham tak? Ada makhluk yang tahan api tak? Kalau ada yang tak terbakar tu, macam kes Nabi Ibrahim AS kena bakar api tak hangus, itu memang special case. Boleh tak? Tapi makhluk ni keluar api pada mulut dia. Boleh? Sebab makhluk memang tak ada upaya tahan dengan api. Mungkin tak dia tak tahan dengan api, tapi api keluar pada mulut dia. Macam munasabah. Yang tu yang ulama orang ni kata naga mulut keluar api ni khurafat. Khurafat. Satu lagi, binatang besar macam T-Rex tu, tapi pergerakan pantas. Dia boleh lompat. Dia tengok cerita dinosaur tu macam tu lah kan. Butuh hambat-hambat lari-lari. Lari menyorok. Macam tu. Makhluk yang besar ni, walibnya, adatnya apa? Slow, lembab. Lembab. Makhluk pantas ni apa? Kecil. Kecil. Baru ni pantas cepat. Lalat cepat tak? Nyamuk walaupun kecil. Macam mana? Tepuk tengok. Bukan senang tu.
Maksud apa? Bila dia kecil, dia pantas tak? Pantas. Kecil sangat pantas. Lagi kecil lagi pantas. Tak semut jalan macam mana? Kalau kita berjalan macam semut, tak boleh tak? Keren kaki tu. Gajah macam mana? Macam semut tak dia jalan? Tak ada. Lagi besar, lagi. Lagi perlahan. Tirek, laju tak? Ha. Betul tak keedah kejadian alam macam tu? Tak ada, tak betul. Kalau jadi, ha, macam Nabi Musa betul. Macam Nabi Musa, ular dia besar tak? Ular dia memang besar. Pantas tak? Itu Quran sebut. Kalau tengok bahasa Quran, pasal kita nak faham ni, nisbah. Yang tu yang kata hukum adat, dia menyalahi adat. Nisbah Allah nak buat memang boleh. Nisbah saya nak cerita ni tentang dinosaur tu. Baik, kisah Nabi Musa. Dia paling tongkat dia jadi ular tak? Ular besar, ular kecil. Satu datang bahasa Quran je ni. Fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Nabi Musa campak tongkat dia. Bila campak apa jadi? Fa'idha hiya su'banun mubin. Ada istilah su'ban dalam Quran. Dan ada ayat Quran sebut macam ni. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Dia sebut dengan hayya. Ada tempat sebut dengan hayya. Ada tempat sebut dengan su'ban. Su'ban ke hayya? Kenapa saya tanya itu? Ambil bahasa Quran sikit dan tengok apa ulama tafsir dah hurai tentang ular Nabi Musa. Asal su'ban ni, kalau kita tengok kamus bahasa Arab, su'ban ni ular sawa, ular besar. Itu su'ban. Hayya, ular kecil macam ular kapak. Itu kecil, hayya. Jadi ada tempat disebut ular Nabi Musa ni hayya. Ada yang sebut su'ban. Ular Nabi Musa hayya ke su'ban? Su'ban nisbah saiz, hayyah nisbah harakah. Satu dia mujizat. Pasal bila ular besar, selalunya macam mana? Lembab. Satu cerita anaconda tu betul tak? Khurafat. Khurafat. Tipu. Macam apa? Khurafat. Bila besar, pantas, tipu. Tak jadi tengok orang kalau gemuk macam mana? Bukan nak kata-kata ke orang gemuk ni, bukan. Macam mana? Slow tak? Kalau nak pergi pantas lah macam mana? Kuruskan badan anda. Memang dia akan pantas. Kalau kita tengok memang macam tu. Nilai tengok apa kejadian alam ni. Bila dia benda besar, dia akan lembab. Benda kecil macam mana? Pantas. Satu, asal nak sebut. Itu yang orang taklah jadikan ular Nabi Musa macam mana? Besar, pantas. Lepas tu boleh telan tak? Tongkat-tongkat-tongkat yang tali-tali yang tukang sihir buat ni. Telan. Kalau tukang sihir, kalau boleh buat telan pun, macam mana? Lepas tu jadi tongkat balik, jadi tali balik. Macam mana? Tongkat tu ada, tali tu ada. Tapi ular Nabi Musa macam mana? Telan, macam mana? Habis, hilang. Jadi teik. Jadi teik tu maksudnya hancur habis. Jadi mana pergi tongkat dan tali yang tukang sihir buat ni? Hancur. Yang ni memang bukan keupayaan manusia. Dia lah. Nisbah kuasa orang taklah kuasa tak? Yang tu kita itiraf, yang ni mukjizat. Yang ni memang benda mungkin. Dia harus berlaku. Tambah pula berlaku kat Nabi Rasul. Memang tanpa khilaf. Kita memang yakin belanda ni memang berlaku kat Nabi-Nabi dan Rasul. Tambah pula dengan nisbah kuasa orang taklah. Kalau kita kata tirek tu macam mana? Dia bukan cerita bab Rasul. Dia cerita bukan cerita bab mukjizat kan? Dia khurafat. Orang kapir nak buat filem bagi laku. Khurafat. Satu kalau ada riwayat Nabi Adam, tinggi dia 70 hasta. Betul. Ada jumpa kubur besar, panjang. Ada. Kalau kita pergi kat Yaman, ada satu kubur yang didakwa itu ialah kubur Nabi Saleh. Panjang dia macam mana? 1.5 belasan. Kubur di dakwa kubur tu ialah kubur Nabi Saleh alaihi salam. Kubur Nabi Saleh, Nabi Saleh besar. Zaman dia tu mesti besar lagi. Uli ba'sin syadid bukan tu. Macam mana? Dalam Quran sebut. Yang memang sebut dalam Quran ada isyarat kata memang umat-umat dulu ada sebahagian Allah Taala bagi jadi saiz dia besar. Keturunan anak Adam, anak Adam ke? Anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Baik, macam mana pun dah sebut
benda yang mungkin-mungkin, cuma atas kita nak kata iman benda tu berlaku tak berlaku, apatah lagi nak diintiqad hak tu. Jangan diintiqad, melainkan apa yang datang waris syarak, antaranya macam kisah Nabi Musa, tongkat jadi ular, tapi tirek macam mana, usah intiqad. Dinosaur, naga macam mana, usah intiqad. Nak jadi Cina boleh, naga mulut keluar api, tak tak? Pasal tak ada binatang yang mulut boleh keluar api, pasal tak ada binatang yang tahan dengan api. Macam mana mungkin mulut dia boleh keluar api, keluar api, tidak. Semua ni nak faham apa ni, nak memahamkan hukum adat, yang mana nisbah kita mesti itiraf kuasa Allah Ta'ala, mana yang walaupun dia termasuk dalam kuasa Allah Ta'ala, tapi nisbah buat dan berdasarkan janji Allah Ta'ala, dia takkan buat perkara. Satu lagi buat misal, contoh, masih bahan itu kot. Nabi akhir zaman kita tak, memang Nabi Muhammad SAW, betul tak? Takkan ada Nabi Rasul selepas dia? Boleh tak dia lantik seorang Nabi Melayu kot? Sebab Melayu ni teruk sangat, banyak hak bengong. Bagi lantik satu Nabi Melayu untuk bersatukan umat Melayu. PAS, UMNO, Keadilan, ni apa lagi? PAN kan? DAP. Orang Islam pun masuk DAP tu. Satu Nabi Melayu untuk satukan balik orang Melayu ni. Boleh tak orang Ta'ala hantar Nabi Rasul? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Mungkin kan benda yang haruslah. Tapi agak-agak ada Nabi tak? Kalau dia mengaku juga, saya Nabi, Allah Ta'ala harus dia nak bangkitkan Nabi seorang lagi. Macam? Bunuh. Pasal apa? Menyalahi syarak. Menyalahi syarak. Satu, kalau ada orang perempuan dia bawa anak seorang, yang ni anak ni macam mana anak Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam, macam mana? Rejam je kalau dah kahwin. Kalau anak dara macam mana? Sebat satu kali mengikut ke syarak lah. Nak sebut kata benda tu macam mana? Tak akan jadilah. Pasal apa? Nisbah kuasa boleh orang Ta'ala buat. Yang ni yang kena faham, apa yang diiktiraf benda yang harus adalah harus, mesti iktiraf harus adalah harus, tapi nisbah boleh berlaku tak boleh berlaku kena tengok adakah dia menyalahi peraturan kerana ketetapan syarak ataupun tidak. Itu saya sebut kiamat, ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad, ada anak anak lagi yang boleh dilahirkan macam mana Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Benda-benda yang tak mungkin, yang itu tak mungkin. Direk besar waktu gerakan pantas, no, mesti kena faham juga mana dia ketetapan syarak yang dah ada. Baik, tahan dulu, ada soalan? Boleh. Lumpur tulang-tulang tu ya? Pertama kena faham macam ni tu, memang betul ke ada tulang tu? Kalau ikut ceritanya lah, kita pun dapat maklumat itu. Apa dia? Tak ada tulang yang betul yang orang jumpa. Semua create, semua tipu. Pasal dia buat dinosaur tu pun, dia berdasarkan fosil, apa, tulang-tulang rangka-rangka binatang kecil, lepas tu dibesarkan. Itu dia, dibesarkan. Pasal tak ada betul-betul sebenarnya tulang dinosaur. Kalau ada macam mana? Itu yang orang buat, bukan sebenarnya, bukan dia bahan, orang reka, bukan tulang betul, bukan tulang betul. Dia orang yang dakwa yang ni tulang macam ni macam ni macam ni, sebenarnya bukan. Itu orang putih ni tipu lah, tipu gila ni. Tipu gila ni. Satu, kalau kata memang tulang betul-betul, katalah ada kan, pastikan dakwaan mereka tu, pasal ada dakwaan mereka tu ialah tipu. Tambah pula kita dah tahu sepi-sepi macam ni, cam elok, sebenarnya tipu. Tambah dia boleh tangkap seekor dinosaur macam mana? Ramai tak ada punya. Kalau kita tengok pun apa, kalau buka YouTube apa kan, tengok makhluk ganjil biasanya dia boleh tunjuk jauh, filem bodoh-bodoh gitu kan. Kalau ada pun binatang paus pun besar macam mana, paus biru, the blue whales kan, antara istilah mammals, mamalia yang besar macam ni, lembab tak? Dia boleh sembuh air, keluar kat lubang kepala tu, lepas tu
gerakannya. Slow ni. Dia tak berakai. Slow. Dia memang bila besar slow. Allah, ni tirak je. Cara berfikir tak betul. Cara pemikiran yang tak betul. Betul. Ada lain. Jadi pak fosil tu memang selalu orang tanya tu lah. Dinosaur tu jumpa fosil. Sebenarnya fosil kecil tapi dia besar kan. Itu digembar-gemburkan dalam dunia. Itu buat filem laku tak? Pecah apa? Box office apa dalam sebut. TikTok cerita macam tu. Dan cerita T-Rex masuk tak? Tak bisa dengar? Saya pun bukan kaji dengan tengok cerita dinosaur. Saya pun tahu T-Rex. Orang pun tak tahu. Lain, ada. Okey. Dalil. Baik, dalil kata mengada dan menjadikan. Menjadikan dan mengadamkan mungkin itu adalah harus. Jika tiada harus, nescaya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Okey, dah berfikir dia, kata dia, kalaulah tak harus untuk mengada dan meniadakan apa-apa nama mungkin, nescaya bertukarlah hakikat mungkin itu jadi wajib. Mungkin tu akan jadi wajib kalau masalah wajib, ataupun jadi mustahil. Benda yang mungkin itu akan jadi mustahil. Benda yang mungkin mesti katakan mungkin. Jangan katakan dia wajib ataupun mustahil. Kalau tidak, dia akan bertukar hakikat. Dan kata dia bertukar hakikat mungkin itu mustahilnya. Bertukar hakikat mungkin menjadi wajib. Bertukar hakikat mungkin jadi mustahil adalah mustahil. Okey. Bertukarnya benda mungkin jadi wajib. Bertukarnya benda mungkin jadi mustahil adalah mustahil. Yang ini pun hukum asal dalam bab kaedah hukum akal. Bertukar benda mungkin jadi wajib. Bertukar mungkin jadi mustahil. Dua-dua bab ni adalah mustahil. Benda mungkin adalah kekalkan dia dalam keadaan mungkin. Cuma atas kaedah kita belajar dengan hukum syarak. Walaupun mungkin itu masih mungkin, tetapi jika menyalahi mana-mana pernyataan syarak, mana-mana pernyataan syarak dia menyalahi. Nak tahu menyalahi ni, siapa ni yang kata kita kena tak pernah belajar bab akidah dalam keseluruhan bab yang sepatutnya kita kena faham. Yang ni yang kita akan jadi silap ni, satu kalau tak pasal kita belajar ni satu format umum, mana yang tak pasti rujuk pada ahli dia. Nak sebut tak mana ni asal. Benda mungkin ialah masih mungkin. Benda mungkin takkan bertukar menjadi hakikatnya mustahil ataupun hakikatnya jadi wajib. Menukarkan benda mungkin jadi hakikat wajib ataupun mustahil adalah mustahil. Boleh? Itu sepi dia. Macam mana pun, kalau katalah benda mungkin tu, walaupun dia masih mungkin, tapi yang ni kita mustahilkan dia ni, macam mana ni? Contoh tadi, kiamat. Esok kiamat tak? Boleh tak orang taklah buat kiamat esok? Boleh betul tak? Untuk kiamat tak esok? Kenapa tidak pula? Tadi kata boleh. Pasal menjalani syarak. Cerdik tak sekarang? Cerdik. Nabi akhir zaman, boleh tak orang taklah hantar Nabi Melayu? Boleh tak? Boleh. Ada tak Nabi Melayu nanti? Kenapa tak ada pula? Tadi kata boleh. Menjalani syarak dah ditutup dengan Nabi SAW. Boleh. Yang tu yang nak faham. Yang tu yang kena cerdik syarak. Pasal apa-apa kenyataan hukum, walaupun dia ialah mungkin, mungkin jangan tukar serta mungkin adalah sebagai mungkin. Tetapi jangan kalau ada pernyataan yang menyalahi peraturan syarak, maka jangan diikutkan peraturan menyalahi itu. Pasal dia ialah salah. Itu buat misal. Boleh tak orang jahil orang taklah bagi jadi alim tanpa belajar? Boleh tak? Boleh tak? Itu biar jahil lah, nanti orang taklah bagi alim. Itu dah belajar, duk ngaji, duk ngapai pun duk bodoh lagi. Nak bagi jadi alim tanpa belajar. Boleh tak jadi? Boleh jadi. Mungkin tak?
Mungkin, tapi betul buat macam tu. Tak diajar hari tu. Tak diajar hari tu. Nisbah apa orang Ta'ala nak buat, itu kerja dia. Tapi bukan kita nak jadi ahli buat macam ni. Pergi bodoh, tidur pondok, peram bagi lama. Apa tu? Balik mengajar. Jangan buat jadi iblis syaitan boleh. Terus kita duduk mengaji, duduk ngapai, duduk mengadap kitab, khatam satu kitab tu pun duduk bodoh ni. Tambah pula tak belajar. Tapi jaga. Itikad Melayu ada tak punya tu? Mereka berdasarkan apa? Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir kan dapat ilmu laduni dia. Wa ataina humil ladunna ilma. Sebut dalam surah Kahfi itu. Kami berikan dia di sisi kami satu ilmu. Yang itu yang masuk ilmu laduni. Itu buat macam mana? Kalau zaman lah ni, pahaman yang ada yang tu, pahaman torik-torik ya. Apa keadaan dia? Zikir macam mana? Dapat makrifat. Zikir dapat makrifat? Tak boleh. Mesti belajar. Belajar pun, macam kita duduk belajar, nak belajar itibarat uluhiyat pun cirit juga nak faham. Buh, pilihlah bahasa kita tak? Dah faham pun, boleh istihdar tak? Boleh tak? Kenal makhluk terus. Boleh kenal Allah, faham Allah, boleh. Walaupun ilmu dah ada tu tak, nak dapat istidrar tu senang tak? Susah oh. Susah oh. Ni tak ada belajar apa-apa. Ratik je la ilaha illallah illallah. Zikir buat 70 ribu sehari. Hu hebat. Bila tu zikir macam mana? Bukan sebiji-sebiji macam mana? Oh. Baik pegang tu pusing tu. Kalau saya sebut itu kan. Guru macam mana? Tak pernah belajar. Bahkan dia menafikan pula, buat apa belajar ni kulit aja. Kita nak belajar isi. Macam betul tak perjalanan syariah macam tu? Tak betul. Pasal apa? Tak betul. Bukan perjalanan syariah macam tu. Apa dia? Nak kata apa? Macam mana pun boleh tak orang Ta'ala bagi alim walaupun tak mengaji? Boleh. Tapi macam mana boleh tak dia bagi kenyang walaupun tak makan nasi? Boleh. Itu tak salah makan. Makan tak? Terus makan pun lapar lagi tak? Dan memang terus makan, makan, dah makan pun makan lagi, makan lagi, makan lagi, dah makan pun makan lagi, betul tak? Kena ada kadar yang sepatutnya kena makan. Lebih makan nanti dia makam pula. Tambah masuk dalam makam. Memang kena ke bumi terus. Apa nak sebut? Yang tu bak makan. Jadi memang dia boleh bagi makan, boleh kenyang walaupun tanpa makan. Tapi makan tak? Bak makan pandai pula, tak tinggal. Tapi bak mengaji tinggal. Pasal apa? Pasal nak pegang dengan mungkin ni. Pasal apa? Orang Ta'ala kalau nak bagi alim, kau tak boleh ngaji pun alim juga. Memanglah. Macam mana dia boleh bagi makan, boleh bagi kenyang, walaupun tak makan, kenyang juga. Tapi boleh tak makan? Boleh tak mengaji? Dah mengaji pun bodoh. Dah makan pun lapar. Jadi mana macam mana boleh berpegang dengan itikad, tak payah mengaji, lepas tu mengharapkan alim. Boleh tak? Baca syair satu kat dia. Tarjun najah tawalam tasluk masalikaha innas safinata la tajri. Kamu nak harapkan kejayaan tapi tak lalu proses dia. Nak jadi proses, nak pandai nahu, baca kitab macam mana? Kena lalu nahu tak? Kena belajar alamat Arab tak? Isi mufrad pun tak kena. Jamak taksir pun tak tahu. Jamak mana salim, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, PN mudhari' pun tak kenal. Mana yang afal qamsah, mana fi'il mudhari' allazi lam yatasil bi akhir syai', mana mutal akhir, mana sahih akhir. Macam mana kau nak boleh kenal nahu? Terus belajar macam tu pun tak faham-faham lagi. Tambah pula tak pernah belajar, tiba-tiba nak harapkan boleh baca kitab automatik macam tu. Ada automatik ke? Kena jalan sebab tak? Kena jalan sebab. Macam mana pun siapa yang bagi? Sebab bagi. Tu itikad kita pula. Bagi balik betul. Kita buat sebab betul tak? Siapa bagi? Musabibul asbab yang bagi. Tu akidah kita balik. Tapi macam mana pun, jangan tinggal asbab. Pasal kita hidup atas muka bumi ada asbab. Orang Ta'ala dia bagi hidayat. Tak hantar Nabi Rasul boleh tak? Dia tak hantar Nabi Rasul, tapi dia bagi hidayat boleh tak? Apa pula tak boleh pula? Semua dia boleh buat. Betul tak? Harus tak? Mungkin tak? Tapi dia hantar Nabi Rasul tak? Apa maksud? Buat sebab. Boleh tak dia hantar Nabi Rasul, dia tak bagi mujizat kan Nabi Rasul untuk bagi orang beriman? Boleh tak? Boleh. Tapi ada mujizat tak?
ada mujizat, tak ada mujizat pun tak beriman lagi weh. Apa maksudnya? Asbab kena buat tak? Ha. Hatta Allah Ta'ala nak bagi jadi benda mujizat pun, Nabi Musa tongkat dia nak belah laut, Allah Ta'ala boleh belahkan laut tanpa suruh Nabi Musa buat apa-apa, betul tak? Tapi idrib bi'asakal bahar, betul tak? Nak keluarkan air daripada batu, idrib bi'asakal hajar. Cetang dah ini cimbang. Allah Ta'ala perintah tak Nabi Musa katok tongkat dia kat batu untuk keluarkan air kat batu? Dia perintah tak katok tongkat dia dekat air untuk belahkan laut? Ha, kenapa? Sebab-sebab walaupun tak payah benda tu, bukan Allah Ta'ala hajat pun, memang Allah Ta'ala tak hajat, tapi sebab kena buat, walaupun sekecil-kecil sebab, walaupun sekecil-kecil sebab. Macam mana kita nak pergi sebab esok, katalah pondok kita ni semua orang mengaji, kena buat tak? Ajak orang main dakwah, ajar tauhid, bersungguh mengapal, kena buat sebab, kena buat sebab yang sepatutnya. Pasal kalau kita lihat sunnah Allah Ta'ala dia uruskan alam ni, walaupun untuk buat sesuatu yang nama pelik dan mencari adat, masih lagi Allah Ta'ala laksanakan sebab, walaupun Allah Ta'ala tak hajat pada sebab. Memang Allah Ta'ala tak hajat pada sebab, tapi dia tunjukkan pensyariatan sebab tu, pensyariatan sebab. Jadi atas kita bicara tentang harus tu, harus okay. Jadi yang harus adalah masih hukum harus, dan tak, jangan ditukar benda harus jadi mustahil ataupun benda harus jadi wajib. Cuma penyataan untuk dapat hukum dengan pasti itu, daripada bertukar harus nak kita mustahilkan, macam mana mustahilnya ada Nabi selepas Nabi Muhammad mustahilkan kiamat berlaku esok atau seumpamanya, untuk memustahilkan perkara-perkara macam tu, mesti kena tengok penyataan syarak mana yang datang, adakah dia bertentangan ataupun tidak. Yang tu memang kena ngaji khas suku waktu atas kita belajar kitab kecil macam ni. Ini prinsip asas. Kalau orang tanya apa dia sifat arus pada Allah Ta'ala, buat yang mana mungkin. Mungkin fi'lu mungkinin au tarkuhu, fi'lu mungkinin au tarkuhu. Dia hafal kalau kita belajar matan mubrohin tu, matan ni lah, fi'lu mungkinin au tarkuhu, membuat apa-apa nama mungkin ataupun meninggalkan mungkin. Fi'lu mungkinin au tarkuhu. Baik. Jadi kalau kata bertukarnya mungkin itu menjadi mustahil adalah mustahil, begitu juga bertukarnya mungkin itu jadi wajib juga adalah mustahil. Bertukar hakikat, jawapan dia macam ni, nescaya tetaplah harusnya nya mungkin itu bagi Allah Ta'ala pada menjadi ataupun meninggal. Ini sebab Allah Ta'ala nak bagi jadi ataupun nak tinggal, dia adalah harus. Okey. Itu pelajaran akidah. Akidah tentang bab harus. Kat kita ni atas berjalan, bagi betul lah kita punya perjalanan sebab. Satu duduk pondok dua bulan boleh jadi alim. Duduk sekolah kebangsaan pun, sekolah rendah 6 tahun. Kalau sampai SPM 5 tahun lagi, 11 tahun lah tak? Pandai bahasa Inggeris tak? Buat kerana bahasa Melayu pun fail lagi. Untuk pondok dah duduk berapa tahun? Boleh 11 tahun. Cukup. Untuk berungut lah. Baru dah 3 tahun tak pandai-pandai anak saya. Ha, ni ada makcik-makcik yang buat itu kan. Mak-mak, bapak-bapak buat laporan lah kan. Saya guru yang biasanya dulu duduk kaji dan ambil hal ehwal belajar. Memang kita guru buat ehwal belajar pun. Kalau ada guru, ada bapak-bapak buat laporan apa, kita tukang dengarnya dan tolong bagi cool and calm bagi mereka kan. Saya lah selalunya dulu dipanggil bila ni tak dan nak melayan-melayan mereka ni. Dia orang buat lah, ustaz anak saya 3 tahun dah apa pun tak boleh lagi ustaz. Dia orang lah, anak dia tak pandai bahasa Arab, tak boleh Quran baca, tak apa boleh baca. Saya nak sepak kan, cakap ayat pedih-pedih sangat payah kan. Anak makcik dulu hantar pula lepas SPM umur 17-18 pula, tu bukan kualiti bagus pula tu. Kalau SPM grade 1 semua A, straight A tu gagah je kan. 3 tahun duduk bodoh. Ini memang bodohnya. Macam mana pun bagi ayat je ni. Anak makcik dulu sekolah rendah berapa tahun? Masa zaman dia tu zaman bahasa Inggeris lah. Bahasa matematik. Oh, anak makcik dulu bahasa Inggeris lah. BM, matematik bahasa Inggeris. Oh, zaman dia tu macam tu lah.
Motor sekolah menengah. Ha, berapa tahun? 5 tahun. Habis SPM. Motor dia dia bahasa Inggeris dia macam mana? Excellent tak? Tak dia apa ustaz. Oh, itu tak dia apa bahasa Malaysia. Buat karangan pun cakap pun gagap-gagap. Karangan pun tak boleh lulus, bahasa Malaysia pun 7 katanya. Makcik bayang tengok bahasa Malaysia yang bahasa ibunda 11 tahun duduk sekolah, duk ulang alik pergi sekolah hari-hari dengan credit hours daripada pagi kerana matahari tak terbit lagi sampai di sekolah, Johor pun sampai tak semayang pasal apa? Pasal aktiviti kurikulum apa lain, ha, sampai tak semayang. Berapa tahun tu? 11 tahun hidup macam tu makcik. Bahasa Malaysia pun ini tahap dia. Makcik nak mengharapkan 3 tahun pondok dah lah jangan naik mengaji. Kitab pun tak apa dah ngadap. Ngapal pun tidak. Dah lah otak apa lembab. Lepas tu nak komplain pula. Apa ustaz? Ustaz-ustaz pondok ni tu ajar apa ke anak saya? Anak saya tak boleh apa pun. Yang makcik sasat bawa balik rumah, sasat bawa balik rumah. Sebulan duduk rumah tak ada terfikir pun. Anak aku ni tak belajar ke? Cuti ke pondok ni? Tak pernah fikir pun macam tu kan? Selamba buat sadin je. Kalau anak dia tak pergi sekolah 2-3 hari, pandai pula. Eh, kau tak pergi sekolah ke? Mana ada cuti? Mana ada cuti? Mana ada cuti? Pondok pun sepatutnya mana ada cuti? Mana ada cuti? Tapi balik selamba je buat kering je. Tak pernah merungut pun. Habis-habis nak mengharapkan jadi ahli ulama tu tok guru jadi ustazah kanan. Macam boleh? Kena bagi ludah je. Pui! Wah. Tapi saya tak sampai lah tahap tekan mak bapak saya buat ludah itu. Tapi cakap ayat macam itulah. Anak makcik sekolah rendah berapa tahun? 11 ni. Dari sekolah rendah, sekolah menengah berapa? Yang tak pergi sekolah rendah, yang tak pergi sekolah menengah, tak apa lah kan? Baru tingkat 3 ni. Jadi harap apa tak boleh ustaz? Ha, nanti lu. Makcik dulu, hantar dulu anak lu boleh baca Quran tak? Semayang 5 waktu jaga tak? Tidak lah. Oh, okey. Bunyi perak lagi. Tidak lah. Betul? Sekarang ni tengok jurus sikit lah katanya. Semayang jaga dah. Kepiah dekat kepala. Oh, jadilah tu makcik oi. Maksudnya dah ada kesan sesuatu lah duduk pondok. Semayang dia ingat masjid. Kalau tak pergi masjid pun dia semayang lah makcik. Semayang juga lah. Kalau balik-balik pondok tu tengok fresh lagi lah katanya. Tapi kalau main berkawan balik lama lagi ustaz. Kalau gitu kena duduk lama lagi lah pondok. Maksudnya. Memang kena cerita lah tu, baru dia faham. Kena bagi faham sabab tu. Sabab tu. Jadi sabab tak buat betul-betul. Mak bapak pun kena tak buat sabab untuk anak jadi pandai. Tiba-tiba nak mengharapkan satu hasil yang cemerlang. Macam? Memang tak boleh lah. Bab dunia pun gagal. Macam mana bab akhirat yang lagi banyak cubaan, tiba-tiba nak dapat cemerlang dengan tanpa ada buat sabab. Macam? Nisbah Allah Ta'ala nak buat boleh tak? Boleh. Tapi jadi tak? Buat lah tengok. Jadi, kau mengharapkan satu tu, mengharapkan pungguk. Apa? Bagi pungguk mengharap merindukan bulan. Tunggulah bulan jatuh ke riba. Tunggulah kucing bertanduk. Itu dah cerita buat Musail tu kan. Tapi pepatah Melayu macam tu. Maksudnya apa? Atas berdasarkan faktor adat dan sabab macam mana? Takkan berlaku. Takkan berlaku. Maksudnya apa? Macam menyalahi peraturan. Tak berdasarkan peraturan. Terus kita buat peraturan pun tak dapat. Macam mana menyalahi peraturan? Lagi tak dapat. Lagi tak dapat. Istilahnya mengharapkan sesuatu benda yang takkan dapat berlaku. Berdasarkan faktor adat. Dia tengok pandai lah macam mana? Oh, memang luar biasa. Macam mana pun tak luar biasa, tak luar biasa. Selalunya ada sebab. Kalau sikit saya sebut ke pondok lah. Masa saya duduk dengan Datuk Long pun ada cerita-cerita macam ni. Apa dia? Pondok, cuma pondok kita ni kat sini siapa saya nak sebut lah. Tak ada, kalau kat sini dia tengok semua ikut sabab. Kat sini ada budak, kalau bukan budak pun, dia orang dewasa datang. Bodoh, alik batang tak kenal. Kadang mak pi pak ganjar lah tu. Ha, tapi masa arwah Tok Guru ada, terima dia asuh, jaga elok-elok, bagi nasihat elok-elok. Macam mana? Ganjar pun tinggal. Daripada buta alik batal tak kenal sampai boleh baca Quran. Sampai jadi orang kena yang Allah Ta'ala. Boleh jadi gitu. Saya ngaji almarhum masa dudukkan Datuk dulu. Memang ada pelajar yang memang masa zaman dulu pun pondok lagi sana. Selain ni tak pondok lah. Apa saya nak sebut ni lah. Dia ngaji dengan Tok Guru, rajin. Sampai 7 tahun, 8 tahun duduk pondok dengan Tok Guru duduk mengajar. Tak kerti apa. Tapi ngaji istiqomah.
dia sahabat dengan tok guru ni lama. Ha, maksudnya musahabah dengan guru, duduk majlis guru, ngaji duduk depan. Tapi tak faham. Dia tak faham. Untuk berhenti pondok. Berhenti pondok apa? Cerita ni pun masa yang cerita ni ustazah dia nak cerita. Betul. Kat kampung ni tu tak ada orang nak boleh mengajar. Panggil dia ni pasal tahu orang pondok kan. Dia kata tak ada, saya tak boleh, saya ngaji saya tak faham, dia kata. Tak faham. Ya, boleh kot. 11 tahun dia duduk mengaji. Buka pondok. Apa? Waktu suruh dia mengajar bahasa Arab. Buka aje jurnalnya. Dulu tak faham apa. Al-kalamu wal-lafzu. Oh, faham betul. Ingat balik apa tok guru ajar tu. Satu-satu. Isi mufrad baru ni, info mufrad tasniah jamak. Tambah pula belajar pula tok guru punya style. Jadi ha, sebut ikut aku. Sorak pun punya duduk dalam mulut. Duduk di mulut eh. Tasniah yang darabah. Oh, ini darabah, 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 darabah. Oh, duduk dalam mulut eh. Dia pun tak faham ni apa-apa. Botoh punya nipik lemah tu. Ha. Ada macam tu? Ada. Tapi ada sabak tak? Apa? Duduk lama, okay? Istiqomah mengaji. Walaupun tak faham. Sabak dengan tinggal. Itu sabak dengan tinggal. Nak sebut macam tu lah. Asal kita belajar bahagia akidah, jadilah nisbah apa yang harus, katakan harus, jangan tukarkan hakikat dia. Nisbah, keberangkalan berlaku, cuma jangan terlalu mengharapkan benda yang luar biasa tanpa sabak. Kita tak boleh ajar atas prinsip macam tu. Maka Nabi pun buat sabar. Dia nak sukses dakwah, dia duduk tunggu saja tawakal. Macam tu. Jihad tak? Dakwah. Jihad tak? Mengajar. Jihad tak? Bersungguh-sungguh. Ha, dalam bersungguh-sungguh pun hati macam mana? Dengar Allah Ta'ala tak? Dia tak pegang dengan sabab. Ha, itu keadaan kita. Bukan tawakal semua. Lepas tu, mengharapkan satu martabat yang tinggi. Nak boleh hafal Quran, boleh baca kitab, boleh mengajar. Perang-perang-perang-perang. Boleh? Tak boleh. Itu kan keadaan kita. Okay lah. Kalau ikut, selesailah kita bicara bab harus tu. InsyaAllah kita masuk nanti kitab kita ni bertukar wajah sikit bicara kita nanti pasal dia nak masuk dalam bab iman yang kedua. Soal, macam mana percaya dengan malaikat. Wallah. Ada soal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور هدايتك كما نورت الأرض من نور شمسك وبدنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل الصلاة يا من هو الله لا إله إلا هو